Musyawarah Wilayah Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin di Kalimantan turut dihadiri Ketua PPIK Unhas Dr. Insinyur Haji Amran Sulaiman yang berlangsung Sabtu 23 Juli 2022. Amran hadir di Pulau Borneo tersebut sekaligus memberikan semangat kepada para alumni Unhas yang berdomisili di Kalimantan Timur dan Indonesia agar ikut berperan penting terwujudnya IKN yang kebetulan terletak di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Musyawarah Wilayah IKA Unhas Kaltim dihadiri sedikitnya 250 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Tercatat jumlah alumni Unhas di Kalimantan Timur mencapai 1.700 alumni, termasuk Rektor Uniba dan PLT Bupati Penajam Pasir Utara. Muswil ini merupakan yang ketiga kalinya sejak terbentuknya IKA Unhas Wilayah Kalimantan Timur. Musyawarah Wilayah ketiga saat membuka muswil, Amran mengajak kepada seluruh alumni Unhas agar berkolaborasi membangun bangsa dan negara dari Sabang hingga Merauke. Salah satu kolaborasi yang penting adalah ikut berperan penting mendorong terwujudnya IKN. IKA Unhas. Yes. IKA Unhas. Yes. IKA Unhas. Yes.